Okey, yang pertama, kerajaan negeri cukup simpati lah kepada peristiwa atau tragedi yang berlaku kepada tiga orang pemain bola sepak Malaysia, iaitu Akaya Rashid, Hafizal Halim dan yang terbaru ni Syafiq Rahim. Cuma kita kena memastikan bahawa keselamatan gelanggang dan juga fasiliti sukan itu perlu dipertimbangkan dan dijaga. Dan saya lihat dari segi KBS, kita ada kod sukan selamat. Maksudnya kod sukan selamat itu perlu dipraktikkan. Dan saya lihat kejadian yang berlaku pada ketiga atlet ni bukan berada sewaktu mereka menjalani latihan, cuma ada waktu mereka bersama dengan keluarga atau program-program sampingan yang lain. Tapi saya mengingatkan supaya atlet juga kena mematuhi keselamatan-keselamatan yang terletakkan. Dan jika ada sebarang perkara yang agak tidak diingini, kena membuat laporan segera kepada pihak keselamatan supaya keselamatan mereka juga dapat dijaga dengan baik nanti, insyaAllah.